Selamat datang dan terima kasih telah menggunakan LRT Jakarta. Kereta ini tujuan stasiun Pegangsaan 2. Halo semua, kembali lagi bersama saya dalam channel Green Highway. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya mengajak Anda menuju sebuah destinasi. Nah, kali ini saya naik LRT yang rutenya itu dari Velodrome ke Pegangsaan 2. Nah, jadi singkat cerita aja, LRT ini tuh dulu dibuat dalam rangka untuk menyambut Asian Games 2018 ya. Jadi untuk menunjukkan juga nih ke negara Asia kalau Indonesia tuh punya loh infrastruktur yang cukup bagus. Salah satunya ya dengan LRT ini. Cuma memang ketika saya naik ya untuk LRT ini tuh sepi ya. Ya mungkin juga karena saya naik pada hari Jumat dan jam 11 siang. Ya wajar sih sepi. Gitu. LRT ini cuma melewati sekitar 5 atau 6 stasiun ya, saya lupa. Pokoknya dari Velodrome Rawamangun ke Pegangsaan 2. Nah, nanti saya turun di stasiun Boulevard Utara. Nah, di Boulevard Utara ini ada mall yang sangat terkenal Jakarta Utara, yaitu Mall Kelapa Gading. Yang saya suka dari LRT ini adalah sangat bersih, kemudian juga ramah terhadap penyandang disabilitas, dan juga untuk pesepeda juga. Teman-teman kalau bawa sepeda yang besar gitu ya, yang dengan ban di atas 22 inch atau sepeda yang bukan sepeda lipat, itu bisa ke LRT ini. Kemudian juga pertimbangan lain kenapa LRT ini dibangun sepertinya karena di daerah Kelapa Gading ini kan sering juga banjir ya. Dan dengan adanya LRT ini diharapkan bisa membantu untuk teman-teman yang berada di sana. Oh iya, dan kedepannya LRT ini nantinya akan nyambung juga nih untuk sampai ke Manggarai. Wah, nih kalau udah sampai ke Manggarai benar-benar asik banget ya. Jadi bisa menghubungi daerah dari mulai ujungnya di Cibubur sampai ke Kelapa Gading tuh bisa. Tinggal turun aja di Manggarai, kemudian ganti ke LRT ini. Kalau saya sih tadi naiknya itu dari Velodrome ya. Nah, untuk menuju ke Velodrome ini dari Sudirman saya naik busway 4C. Sekian video Green Highway saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.